Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan DHD Channel, terutama rekan-rekan DHD Channel yang sama-sama buka konter pulsa. Gimana nih untuk bisnis konternya di saat pandemi seperti sekarang ini? Ya, mudah-mudahan bisnis kita lancar dan barokah ya rekan-rekan. Intinya kita harus senantiasa berinovasi ya rekan-rekan. Mudah-mudahan bisnis kita lancar, dari mulai display harus kita tata biar enak dipandang oleh konsumen, dirapiin, terus jaga kebersihan ya rekan-rekan. Itu memang hal-hal yang sepele. Nah ini saya juga nih kurang rapi nih rekan-rekan. Terus penempatan barang-barang, nah ini di tempat ini itu barang-barang yang murah meriah saya sengaja simpan di depan biar konsumen yang tidak niat untuk beli tapi kalau lihat jadi beli. Nah ini kabel data disimpan di depan juga biar mudah dipilih sama konsumen. Kalau yang ini charger, yaitu rekan saya yang ikut melayani konsumen. Ya intinya rekan-rekan, gimana caranya sangkan konter kita, kok sangkan ya, agar konter kita itu enak dipandang. Caranya bagaimana ya terserah rekan-rekan. Ini cara saya nih, tapi belum maksimal nih kayaknya, masih ada yang acak-acakan. Sekali lagi untuk saat-saat seperti ini memang harus ada inovasi-inovasi, gebrakan-gebrakan yang bisa mendukung kepada kemajuan bisnis kita, termasuk penyediaan produk jasa. Nah, saya di sini buka fotokopi meskipun dengan mesin yang sederhana, laminating, servis HP, cetak foto. Ya, mudah-mudahan konsumen merasa puas gitu dengan produk dan jasa yang disediakan. Silakan bagi rekan-rekan yang mempunyai ide saran untuk usaha saya ini atau ingin tanya-tanya, bisa langsung di kolom komentar ya rekan-rekan, untuk kemajuan kita bersama. Saya berharap semoga usaha kita, ikhtiar kita tetap maksimal dan barokah. Mungkin gitu aja rekan-rekan. Selamat berjuang, selamat berikhtiar, sehat selalu, jaga kesehatan, jaga ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.